Okay guys, welcome back bareng gua gameplay Barbar Silvana nih guys. Jadi kali ini gua bakal lawan Aldous lagi guys ya, setelah sekian lama purnama gua nggak main-main dan akhirnya ketemu Aldous lagi. Okay lah ya, kita saksikan saja. Jadi gua bakal berbagi tips and trick gua bisa ngelawan Aldous di sini guys ya. Pertanyaannya kalau gua gagal ya gagal konten. Kayaknya nggak bakal gagal. Jadi cara lawan Aldous itu tunggu dia habis, kita harus press dia guys ya, kita harus press dia, tuh, press terus. Selama dia belum ada level 2 sebenarnya kita bisa sih lawan, tapi sayangnya dia udah dapat level 2 duluan ya. Kita tunggu dia meledak dulu guys, kalau dia udah meledak bisa kita hit dia ya, biar skill 2 kita nggak ke cancel guys, nah itu dia sebenarnya ya. The logic is like that, for the example this English this one, gua ngomong apaan sih, nggak jelas anjing. Jadi di sini kita lihat aja ya Aldous di mana, kita pantau dulu. Dia pasti ngeluarin skill 2 dulu di sini guys. Gue yakin dia sembunyi di semak-semak sini ya. Tung, ini nggak ada guys. Oke, Aldous ternyata ngambil stuck di sini guys ya. Kita cuekin aja guys, kita cuekin. Kita bakal press dia di sini guys. Kita press di sini. Jaga, nggak dapat lasit. Ayo lo, dapat lasit kau. Ayo lo, dapat lasit. Ayo lo. Nggak dapat lasit dia bakalan tuh guys. Kita bakal jaga di sini guys ya. Kita jaga-jaga santuy dan manja di sini guys. Tunggu dulu meledaknya dia keluar baru kita skill 2. Ingat guys ya, catat itu guys ya, catat-catat. Catat-catat-catat. Di sini kita jaga. Dia nggak bakal dapat gerobak di sini guys. Kita sedot saja. Tuh, nggak kena kan? Nggak kena kan? Langsung kita execute saja. Udah kayak gitu. Dicatat ya adik-adik dan teman-teman sekalian. Kita siap-siap lagi ya guys. Di sini Aldous dia bikin apa ya? Sepatu magical defense. Oh, udah jadi guys. Kita langsung saja bikin Genius Wand biar berkurang magical defense dari dia ya. Kita siap-siapkan saja di sini. Aldousnya sudah level 4 ternyata belum. Oke lah ya. Kita bakal jaga di sini. Jaga-jaga manja saja di sini. Tusuk saja, kita sedot lagi. Dia mau meledak itu guys. Dia mau meledak. Tunggu dulu meledaknya baru kita loncat. Ayo lo, sudah meledak kau. Sedot saja. Wah, ada flicker guys. Soalnya gua nggak ada skill 1 ya, jadinya dia selamat guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia tuh udah bakal terpukul mundur tuh guys. Gue berani jamin, berani jamin. Mau kemana kau sekarang? Mau kemana? Sini kau, sini kau. Iya, akhirnya dia commit guys. Pilihannya dia commit akhirnya ya. Kita gak perlu buru-buru hit ini minion guys ya. Biar minion kita dibunuh sama minion musuh guys. Akhirnya Aldous gak dapat lasit. Gitu. Kita pantau dulu Aldous sembunyi di mana. Ini dia guys ya, kita tunggu dia meledak dulu. Tunggu meledak, meledak. Oke, sudah meledak. Kita sedot saja sekarang, sedot. Nggak dapat lasit lagi dia, nggak dapat lasit lagi. Di sini kita ada ulti ya, udah ada ulti kita. Kita tunggu dia meledak dulu guys. Kita tunggu dia meledak, tunggu meledak dulu ya, tunggu meledak dulu. Tunggu meledak dulu skill 2-nya, skill 2-nya, skill 2 Anda, skill 2 Anda. Skill 2 Anda, skill 2 Anda keluarkan. Oke, sudah keluar skill 2-nya ya. Meledak kau, meledak kau, meledak. Sudah meledak akhirnya. Dapat kill lagi, siksa kubur Aldous di sini guys. Aduh, di sini abis ini kita pulang dulu ya, kita harus tambah mana dulu. Kita juga kalau nggak ada mana nggak bisa ngapa-ngapain guys. Pulang dulu lah ya. Oke, ini dia ternyata di atas guys. Ini kau ya, sini kau, sini kau, sini kau. Sudah meledak, sudah meledak, sudah meledak, sudah meledak. Kita loncati saja, sedot saja lagi. Langsung kita execute. Siksa, siksa Aldous pokoknya guys, sampai elek pokoknya ya. Di sini ada Pak Wito, di sini kita tusuk saja langsung sedot ya. Ada Pak Wito di sana, dia sembunyi tuh guys. Yang penting line kita di sini aman-aman demen di sini ya. Semoga saja line yang lain aman guys. Oke, Aldousnya mau ngelock gua, tapi ini cuman kertak MP doang guys, gua yakin. Nggak ada orang di sini soalnya. Wah, tuh kan benar apa gua bilang. Kita lihat di sini, kita lihat di sini. Aldousnya kita tunggu skill 2 Aldous lagi guys. Tunggu skill 2 Aldous dulu keluar ya. Tunggu skill 2 Aldous keluar. Oke, kita tusuk saja di sini. Sedot saja manja-manja. Tuh skill 2-nya baru dikeluarin, guys. Ya oke lah ya. Di sini next item kita bikin gue lupa namanya. Ini dia, guys. Penetrasi tinggi dari Defense Glaive. Aduh, gini dah ya. Efek udah lama nggak main, guys. Gue lupa nama item. Sayang sekali, sangat disayangkan. Kita siap-siap loncati ini Aldous lagi, guys. Siap-siap. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kita pantau. Oke, di sini dia, tusuk saja. Oke, skill 2 sudah keluar. Siap-siap, skill 2 sudah keluar. Kita loncati lagi. Mau flicker kemana Anda, Bung Ganda? Langsung kita hit biasa saja. Hit, 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 hit. Kasihan sekali, tragis sekali nasibmu, nak.
Kita pulang dulu guys ya, tambah darah dulu. Wah, di sini sepertinya seru banget. Kita harus bantu guys ya. Kita harus bantu 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 bantu. Tusuk saja. Splash, dapat satu biji. Mantap lah sudah di sini. Di sini Aldusnya sudah free farming lagi guys. Kita harus cepat-cepat loncat di sini ya. Kita bantu-bantu. Kita clear-clear minion, jangan sampai dia dapat nasib banyak. Sini kau, mana kau, mana kau, mana kau. Wah, lari kau, lari kau. Lari dia guys. Kita lihat dulu dia di mana? Di mana? Sini, sini ada. Tusuk saja. Wow, ngajak kawan dia ya, ngajak kawan ya. Langsung kita, wow, nggak bisa guys. Ngajak kawan dia guys ya. Jangan lupa kasih tahu missing lah ya. Aduh, lambat banget enemy missingnya. Ini seriusan ada 3 biji di lane gua. Ah, sudahlah ya. Gak ngotak sini. Wah, berempat ternyata, anjir. Niat bat dah 4 orang. Well play. Sebegitu ancamankah diriku guys ya. Sampai-sampai kalian 4 orang ke lane gua. Ah. Jadi di sini kita bakal war saja guys. Eh kayak enggak ya, jangan war dulu lah ya. Gua bakal push dulu baru gua war guys. Aduh, mati sudah yin gua di sana guys. Di sini ada MM musuh, ada MM, ada Mia di sini ya. Ada Mia, Mia Muna, Mia Mia Muna. Gua enggak berani asal ulti guys karena dia ada ulti, dia bisa kabur dia guys ya. Ah, ini dia, kita bakal gertak-gertak tempe doang. Langsung sedot saja ke depan, sedot ke depan. Oke. Jadi dia ternyata belum ada ulti guys ya, kita bakal bisa loncati sepertinya. Tapi harus siapkan skill 1 dulu guys, biar kita bisa kabur ya. Siapkan skill 1 dulu, kalau udah baru kita loncati, langsung saja sedot. Itu dia, teknik ancaman dan mengejutkan dari Sylvana itu guys. By the way di sini, wah ada Pakito di sini. Aduh, 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 Pakitonya, aduh, kesel banget sama gua. Ah, tolong, Pakito, ah, sudahlah ya gua mati guys. Nggak bisa emang kalau sama Pakito guys ya. Pukul-pukulnya itu ngeselin banget guys. Aduh. Jadi sekarang kita clear atas aja lah ya. Gua anggap itu udah bisa menang. Atau mungkin enggak. Enggak, ternyata enggak. Oh bisa, bisa, bisa. Kita langsungkan saja di sini. Musuh sudah mati 4 ekor. Kita langsungkan saja push guys ya. Push, push. Kita main cepat aja di sini guys. Karena gua mau kerja. Woi, kerja. Di sini ada Vale guys ya. Kita bakal sambut Vale dengan hangat. Hai. Hai. Aduh, sayang banget. Ini kita langsung hit saja. Gue yakin Aldous pasti bakal kesini guys. Dia gertak doang. Wah, ada Franco juga di sini. Kita mundur saja lah ya. Nggak usah dipaksakan. Ada Paku itu sepertinya di sini guys. Di pojok sini. Tapi nggak usah lah ya. Berbahaya. Oke. Guardian helmet gue udah jadi. Gue bakal masuk ke bawah. Sabar dulu. Tunggu momen dulu. Momentum, momentum. Ada Vale di sini. Kita loncati saja. Aldous yang kena ya. Sudah lah ya. Dapat gue kill 1. Sayangnya gue bakal mati. Ternyata tidak. Gue masih menyala. Pulang. Next item kita bikin apa sih? Sini yang berbahaya siapa? Oh ya, Mia ya. Mia, Mia, Mia. Kita bikin damage dulu lah ya guys ya. Kita bikin glowing wind. Enggak, kita bikin concentrate guys. Kita bakal regen-regen manja guys ya. Regen-regen manja, kemudian kita bikin immortal untuk defense ya guys. Kita pantau musuhnya sembunyi di mana. Oke, ada Pak Vito di sini, ada Pak Vito, ada Pak Vito. Wah, Pak Vito-nya mau kemana? Wah, keliling dia guys, keliling-keliling. Ya, kena flame shoot. Sayang sekali, tragis sekali, anarkis sehidupnya. Kita bakal pancing tarikan Franco biar dia narik ini buff guys ya. Biar dia nggak narik. Gue cuma jadi pengalih perhatian doang di sini guys. Pengalih perhatian doang. Ambil saja sudah. Di sini, wah. Oke, gigitan Franco sudah keluar. Kita loncati saja. Masuk, sedot manja saja. Aduh, execute, mundur. Tambah darah. Aldous sudah mati 6 kali. Padahal dia udah bikin magic defense. Sia-sia sekali magic defense-nya. Kasian. Di sini kita langsung. Wah, di sini kau. Aduh, tusuk saja. Sedot, 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 sedot. Ini dia kenapa, guys? Ada masalah apa dia? Aduh, ternyata dia bait doang. Ah, gua kepancing. Tidak, gua kepancing. Sayang sekali. Ini ada Aldous yang offside di sini. Kita attack saja. Aldousnya di sini. Kita tusuk saja. Jaga jarak. Sedot. Langsung execute. Wah, mati dalam perjalanan dia guys. Dapat kill 1 biji lumayan. Langsungkan saja kita siap-siap di sini. Siap-siap jaga, 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 jaga. Ini gue nggak tahu dia culik siapa. Oh, dia culik Franco ya. Ya boleh lah ya. Sabi lah, sabi. Sabi, sabi, sabi. Boom, mati sudah itu. Plara mokat sudah. Di sini kita langsungkan saja press ya, press, 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 press lebih cepat lebih baik. Nice banget dari
dari cowok-cowok bowo ini ya. Kita siap-siap dulu. Ini paku itu, paku itu, paku itu, paku itu. Waduh, udah di-clear aja, guys. Cepet banget nge-clearnya ya. Ya, sayang banget di sini sudah ter-clear manja. Kita langsung saja clear dengan cepat di sini. Ada Aldous sudah menyala di sini. Minion kita masih di Jember, guys. Jauh banget. Kita kalau bisa nge-load dulu lah ya. Ini sepertinya gua mencium bau-bau aroma kekalahan, guys ya. Aroma kecomebackan di sini, guys. Tusuk saja di sini kita seduh. Wah, ada peranku. Perankunya bakal gigit. Ah! Untung saja kita di selat tembok, guys. Wah, mati pecah sudah kau. Pecah sudah. Pecah, 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 pecah. Ah, ini dia. Ah, dapet satu. Lanjutkan. Lanjutkan. Rata, 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 rata. Biarkan mereka yang ngedev. Kasih gua yang nge-push. Nge-push itu tugas gua ya. Oke, mereka sudah mundur. Ini kasih untuk lawan Aldous gua bisa nih. Gua sanggup lawan Aldous sendiri. Gua sanggup. Wah, kalau ngajak Vale dia gua enggak sanggup, guys. Ah, gua kira dia sendiri. Ya! Ya! Gua kira sendiri. Oke, guys, jadi di sini sayang banget tank kita mati ya. Cowok bobo kita mati, guys. Di sini ada Cecilian yang bakal di-lock Aldous. Aldous, 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 ternyata Aldous yang penggertak doang. Kita sedot saja di sini. Sedot, 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 tapi gua enggak terlalu berani maju, guys. Aduh, kita skip saja dapat satu biji lumayan lah ya. Wah! Rame banget di sini, mundur dulu. Sedot saja. Aduh, gua meledak kena Vale, guys. Padahal udah enak banget sih tadi ya. Aduh. Wah, ada perangku di sini. Siapa yang digigit perangku di sini? Sedot saja, sedot, sedot manja saja di sini kita tusuk saja. Puk. Puk, seplis. Ah, dapat sudah. Di sini cowok kita dalam bahaya. Ini mianya. Ah, kita sedot mia 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 muna mia muna. Ah, lanjutkan lagi. Kita tusuk saja. Pum, langsung sepleskan saja. Dapat kita satu kill. Kita harus hati-hati sama Vale-nya, guys. Vale-nya berbahaya itu, sangat berbahaya. Attack saja. Gua belum ada ulti. Sabar, sabar, sabar. Ini Paku itu bakal mokat. Paku itu mokat. Loncat saja. Tusuk. Langsung sedot jarak jauh. Dapatlah itu godlike dari Beatrix. Ya sudahlah ya, kita langsung saja di sini ngelor. Karena di sini dua line-nya masih jauh-jauh, guys. Kita ngelor aja lah ya. Cepat. Oke, sudah. Kalau sudah kita tunggu load, abis itu kita bakal push 3 line sekaligus, guys, biar musuh bingung ngedef yang mana ya. Siap-siap persiapkan diri kalian, lordnya sudah masuk, tapi di sini kita terlalu ke belakang ya. Aduh, ada Vale di sini. Ah. Oh, ah u ah u ah u ah u, darah gua, darah gua, darah gua. Nyaris saja. Gua diangkat, kesel banget dah. Kita loncat di saja. Oh, mati sudah, kena cecil di sana. Sepertinya kita ada aroma-aroma kemenangan di sini, tapi nggak tahu juga ya. Kita tusuk saja di sini. Aduh, gua ditarik gak tuh. Gua digigit. Tidak, mundur, loncat. Ah, masih selamat gua. Ambil darah dulu. Ambil darah dulu. Ambil darah. Ambil darah. Lanjutkan. Lanjutkan. Bisa kita menang di sini. Bisa. Bisa. Ayo, ayo, ayo. Gege 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 gege. Kita sudah tambah darah dulu, tambah darah, tambah darah. Yennya fokus tower. Kita harus bantu fokus tower juga. Aduh, sayangnya ini tim kita nggak fokus tower juga, guys. Ah, fokus tower akhirnya. Gameplay kita kali ini berakhir dengan manis, guys ya. Nah, ini 25 menit permainan, guys. Lama banget. Oke lah, guys ya, di sini ini dia gameplay gua ngelawan Aldous, guys ya. Tipsnya sudah terselip dan dia sudah coklat. Ini coklat, coklat. Coklat kau, coklat ya. Kalian bisa tiru ini kalau kalian ketemu Aldous ya. Oke, itu dari gua. So, thank you, thank you, thank you, guys.